Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan bermain lagi nih karakter S dan Yamato bintang 6 dengan medal yang berbeda lagi nih. Di sini kita akan menggunakan medal Big Mom atau bisa dibilang Charlotte Family ya. Nah, untuk medalnya aku sengaja bikin dia all in heal. Jadi di sini kita bakal dapat heal kalau kita ngekill musuh. Dan yang kedua, kita bakal dapat heal kalau kita bisa memberikan efek of flame ke musuh. Jadi kita bakal dapat darahnya itu sebanyak 3%. Nah, untuk yang ngasih of flame itu tugasnya si S ya. Jadi si S ini jika dia make skill 100% bakal kena musuh. Nah, jadi dari efek ini kita bakal mendapatkan heal ya 3%. Ya walaupun di sini dapat heal ya maksimum 5000. Jadi nanti dari heal 5000 ini dia bakal diakumulasi tambahan lagi nih dari sini. Jadi healnya itu bisa sampai 3% plus 5000. Lalu di sini juga bisa nih. Kalau kita ngekill, kita dapat heal dari pasif sama dapat heal lagi nih dari medal sih. Nah, karena menurutku di sini healnya itu bisa dimaksimalin lagi. Jadi lebih luar biasa. Nah, untuk yang di bagian skillnya sih yang S basic attack bisa kan? Oh, nggak bisa ya, nggak bisa sih. Ternyata si S ini jika dia basic attack dia nggak bisa ngasih efek of flame sih, berarti only skill ya. Jadi kita bakal dapat heal dari skill juga. Oh, I baru tahu sih ternyata S basic attack nggak bisa ngasih of flame, padahal dulu sih bisa-bisa aja sih. Lah ya. Jadi di sini kita bisa dapat heal 3 tambah 5 8%. Iya. Yeah. Heal tambahan 8%. Alright. So, kita langsung cobain aja ke liga apakah ngeri atau malah biasa aja. Karena di sini dari medalnya kita dapat minus ya dari skill satunya 14%. Soalnya tujuannya cuma nyobain healnya doang sih. Kita nyoba heal apakah brutal atau biasa aja. Kita coba. Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke? Alright, kita sudah masuk ke map Rune of Shandora. Tadi aku udah nyoba cuy, ternyata bener healnya bisa numpuk ya. Jadi heal dari a flame sama heal dari ngekill cuy. Jadi masuk di pasifnya ya. Kita bisa menggabungkan pasif all in heal ya. Jadi healnya Yamato S sudah banyak, ditambahin lagi sama dari pasif cuy. Medal heal, pasif heal. Jadi kita bakal brutal ngeheal sih sebutannya. Boom. Lah, bisa langsung one shot nih. Wah, gua lihat healnya jadi ini jadi banyak sih. Boom. Kita belum dapat darah sih. Nah, ini aja. Ayam mau parah cuy. Oh, thank you. Ini cooldown skill satunya jadi lama. Ayam. Ya kita ngekill dapat darah cuy, enak banget. Yo langsung. Ayo ayah hit banget ini. Efek-efeknya itu. Ah, lihat tuh. Oh, healnya 800 ya. Ber. Woi, sampai bro. Meninggal. Boom. Open skill, dapat darah. Kita kesini aja ya. Siapa nih? Buka aja.
Bam, duh gila cuy, dapat double heal lo betul-betul. Ini nih. Rrrr, oh, healnya sampai 3 cuy. Healnya sampai 3, bos. Gede banget cuy. Bom. Awas. Wah, asem ternyata kan mati jalan. Tapi aman sih. Hit, shit, suya. Eh, tuh lihat tuh. Oh, ini sampai 2 cuy, enak banget cuy. Brrr. Bam, ini ngekill nih, berapa nih dapat ngekill cuy. Dur. Oke banget cuy. Woi, 1300 ya. Enggak bisa sih kecabut sih. Enak sih, cuman aku merasakan keminusan di cooldown skill satunya sih, bener-bener sih. Karena yang seperti kita tahu ya, kalau mau dapetin cooldown skill satu tuh harus mukul sesuatu yang sudah ditentukan pasifnya. Jadi kalau cuman 14 ya gitu cuy. Makanya kemarin medal yang di kontenku itu aku kasih ke kalian itu dominasinya skill 1 dan skill 2 pasti dapat cooldown. Karena kalau 14 lihat sendiri lama banget ya. 39 detik di cooldown sama 14% itu lama banget sih. Wah, ada yang DC nih. Apa-apa dah, yang penting kita udah lihat ya healnya bener-bener gacor dan darah kita dominasi full terus sih. GG emang. Alright, kita sudah masuk ke Sabaody. Asem timku jelek banget sih, nggak apa-apa dah. Tujuanku review medal ya, bodoh amat menang atau kalah cuy. Ting medal kita sesuai dengan reviewnya ya, harus totalitas. Kalau timnya ampas tidak apa-apa. Tentunya udah S Yamato semua ya. Kita ke atas aja bung. Wah, lawan Cracker sama Big Mom, sial. Sayang banget itu. Ya pasti nyesel. Boom. Dapat darah lagi. Bam. Tinggal deh. Asam. Apa sih ini? Ada darah sih. Yes. Oh, tapi nggak salah. Oh ya, kita nggak di dalam flag ya, sama dia nggak kena efek buruk sih. Tuh, ngekill dapat darah sih. Sambil es KW kamu ya. Yang kayak gini dong yang keren. Oke, kita bakal kedatangan si Alberto ya. Brrr, gila nggak tuh sekali shot bro. Siapa mau ke atas lagi? Oh, nih lihat nih cooldown skill satunya lama banget sih. Makanya aku tidak rekomendasi ke kalian skill satu cooldown, cuman. Boom. Apa sih ditembak sama dia? Wih, ayah. Tak kira bakal kalah banget cuy, ternyata dengan tim ampas gini menang yo, aku gendong cuy. Luar biasa. Healnya tadi tuh kenceng banget ya, jadi pas kita ngasih flame, kita dapat heal tuh 3 cuy. Yang pertama heal dari damage, terus yang kedua heal dari kill, terus yang ketiga heal dari flame cuy. Jadi bener-bener sering gitu, walaupun 5000 tambahan 1000 tambahan sama dari pasif flame. Jadi tadi kita sih dapat heal itu 6-7000 ya, gila open skill doang 7000 heal cuy. GG emang. Oh, apa nih? Chopper, wah bagus.
Ya, kita dapat map Sabaody ya, dan musuhnya ada Chopper belum red. Aku seneng banget sih ngekill pakai es, cuy. Nggak tahu kenapa. Andai medalnya itu semutinya dari Wano ya, biar cooldown skill satunya kenceng, aku pakai terus nih medal. Enak bro medalnya sih. Yo ke atas ya temenin. Lah, solo toh. Boom. Bam, tuh gila healnya ya. Double cuy, 1300 ditambah pasif nganu cuy. Wah, ini kah? Hantu. Bam. Boom. Boom lah. Masih. Gak kena. Brrrr. Ah, makan deh ya. Cabut bos. Oh, bam. 3 biji heal. Gede banget ini medal sih. Vital. Ya, dibawa diambilin ya. Sian banget sih. Oh iya, bam. Boom. Yes. Ayo. Gila. Brutal, bro, brutal. Ayo mau aduh. Bam. Oh belum pegang. Bam. Brrrr. Gila banget sih. Kita harus jaga sini sih. Hei. Lah kok nggak kena efek blokil ya? Lu aneh banget sih. Wah bayang sih. Oh iya! Boom! Hahaha. Apa itu cuy? Waduh ke comeback kah? Aduh! Mau open skill 1. Wah sorry banget sih cuy. Wah, sorry banget sih. Waduh, gila padahal keren banget cuy medalnya cuy. Ya, udah lagi lah ya. Oke, kita dapat Rune of Shandora. Kali ya. Rune of Shandora. Udah pakai Odin loh cuy, tapi bisa sih Odin ngestannya. Lagi. Males banget sih lawan Uta cuy. Dia harus diincar dulu ya. Daripada membahayakan dari belakang. Lebih ngeri Nami sih daripada Uta. Nama dari jauh soal. Bom. Bom. Maksudnya gimana itu cuy? Ber. Meninggal. Gila, healnya sampai 3 bro. Wah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mending kena peti. Hmm.
Oke, nggak apa-apa, knockback. Ini Luffy mati nih tuh. Ah, bom. Ayo. Ya, gua. Bom. Bom, meninggal juga lagi kamu ya. Lah, darahku kena potong, sial. Enggak apa-apa lah. Ya ampun, ada Uta lagi. Eh, enggak kena. Ayo lah. Ter. Ah, gila. 40.000, cuy. Ya, lah. Walah, dia dapat. Dia udah dapat bibo masih meninggal aku, cuy. Wah, parah. Gila loh, aku darahku tadi masih penuh. Aku gak tahu kenapa tiba-tiba meninggal, cuy. Apa itu dia tinggal? Boom! Bro, bro. Eh, bisa enggak sih? Tapi kok baru meninggal? Hah, cabut-cabut. Ya ampun, ada Uta, cuy. Asli. Tadi matinya sama Luffy aneh banget loh. Darahnya kan masih penuh tuh. Harusnya Rida sih, cuy. Udah 30. Wah. Padahal udah keren brutal loh. Tuh lihat kill 8, cuy. Matinya susah banget padahal. Sial, nice ya, nice. Oke, jadi kayak gitu ya untuk gameplay Yamato dengan medal duo heal ya, double heal cuy. Wah, gila enggak sih? Gila. Jadi kalian udah bisa lihat tadi healnya itu kalau kita pakai S, kita bakal dapat 4 heal ya. Heal of flame, heal of flame-nya 2 cuy, heal of flame-nya 2. Habis itu heal damage skill sama heal ngekill cuy. Wah, kalau Yamato cuma 2 tapi. Kalian bisa lihat di sini cuy ya. Heal-nya S berapa tuh? Ada saat numpuk ya 800 itu of flame. Habis itu ada 1000, 1000 itu of flame yang dari itu cuy. Of flame yang dari medal ya, medal. Habis itu ada lagi tuh 5000 itu dari damage skill. Ini itu ada lagi tuh, yang ngekill 1000 cuy. Kan ini ngekill Uta nih. Itu ada lagi 1000 cuy. Banyak banget ya. Gila. Gila ya. Nanti tunggu aja, kita tunggu aja mungkin kalau ada medal event lagi seperti ini atau ya yang versi Wano-nya. Nah, itu bagus sih. Mungkin 2 Big Mom Wano is real atau bagaimana, kita lihat aja besok ya. Cuman di sini tuh benar-benar minus di bagian cooldown skill satunya. Jadi aku tadi berusaha gonta-ganti cara itu mengecek skill. Skillnya udah ready atau belum. Ternyata skill satunya emang lama banget. Skill duanya sih yang sering on. Lumayan sih. Oke, gitu aja. So, thank you ya teman-teman yang udah nonton. Thank you yang sudah like, yang sudah subscribe. Dan thank you juga yang sudah nge-share. Sampai jumpa di next lagi. Bye-bye.